itu banyak penyebab kokinya tidak bisa membuang kotoran, akhirnya ya perutnya. Oh, ada yang padut-padut gitu ya? Iya. Yeah. Itu harus kita hubungi dok yang ahlinya. Banyak sekali dari teman-teman yang pengen tahu bagaimana pengobatan untuk koki yang lagi sakit. Terutama hari ini kita pengen bahas soal dropsy. Itu pasti para teman-teman yang hobiis udah sering sekali ngalamin penyakit koki yang paling ditakuti, yaitu dropsy. Nah, kali ini saya bersama seorang dokter hewan fokus di dunia perikanan. Ayo, mari kita kenalan. Silakan, dok. Ya, perkenalkan, nama saya Kenda Aditya Nugraha. Saya punya klinik ikan, namanya Indo Fish Vet. Bisa di follow Instagramnya. Indo Fish Vet, ya Indo guys. Indo.fishvet. Kita follow dan jangan lupa subscribe. Oke dok, hari ini seperti yang saya bilang tadi, kita pengen bahas soal dropsy di Mas Koki. Ya. Dropsy itu apa sih? Dropsy itu atau lebih dikenal dengan nama sisik nanas ya. Itu adalah pembengkakan yang ada di rongga perut ikan atau rongga selom ikan. Itu pembengkakannya itu bukan di bawah kulit ya, karena dia lebam bukan, atau karena luka ya. Itu lebih di rongga perut. Itu penyebab utamanya apa sih? Nah, ini yang perlu teman-teman tahu bahwa dropsy itu banyak penyebabnya. Yang pertama bisa ada infeksi bakteri. Infeksi bakteri yang menyerang saluran pencernaan maupun ginjal. Yang kedua bisa gangguan ginjal itu sendiri. Oh, dan itu gangguan ginjalnya itu pada keturunan atau karena diserang penyakit ya? Bisa diserang penyakit, bisa keturunan. Oh. Terus ada lagi yang kita sebut namanya polikistik kidney disease. Oke. Okay. Itu adanya kista di rongga perut. Selanjutnya juga bisa disebabkan karena istilah di manusia itu sembelit. Oke. Kokinya tidak bisa membuang kotoran, akhirnya ngeden-ngeden terus. Oh, itu berarti mayoritas penyakit perut ya? Ya, karena dia di rongga perut. Oke, oke. Bisa juga nanti sistemik, karena ada luka yang tidak diobati, sistem pertahanan tubuh menurun, bakteri masuk, akhirnya menyerang semuanya. Itu kira-kira chance untuk dia hidup berapa persen ya? Tergantung dari penyebab si dropsy itu sendiri. Kalau sembelit, itu peluang hidupnya lebih besar. Kalau sudah terkena bakteri, tergantung keparahannya seperti apa. Kalau masih di awal, mungkin masih bisa diobati sama antibiotik ya. Tapi kalau udah lama, udah beberapa hari, mungkin itu berat. Oke, kali ini guys, kita udah ada contohnya nih, salah satu ikan kita yang dari datang juga udah diem menunjukkan gejala-gejala dropsy. Kali ini kita minta tolong dokter Kenda untuk menanganinya. Check it out. Oke guys, kita balik lagi ke channel kita, Galeri Goldfish Indonesia. Kali ini dokter Kenda akan berusaha untuk menangani salah satu ikan kita yang lagi mengalami dropsy. Mari kita simak guys. Sekarang gimana dok Kenda penanganannya nih untuk pertama kali menemukan ikan yang dropsy seperti ini? Nah, kita cek dulu. Pertama kita harus tahu sejarah ya. Oke. Okay, Kami sebut anamnesa, ikan ini terakhir makan kapan? Makanannya apa? Karena itu berkaitan dengan penyebab dropsy yang sembelit tadi. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dia ini terakhir makan itu seminggu yang lalu dok? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Pakan yang diberikan? Kita pakai pakan grow yang ada di pasaran ya. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh sejarah dari si ikan ini, kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Kita lihat apakah ada luka atau tidak. Kalau kita lihat ini di wen-nya ada kemerahan. Ini
Nah, di sisi ini juga ada kemerahan. Nah, kenapa kita harus tahu ada luka atau tidak? Karena di sana bisa jadi mulainya masuk penyakit. Oh, penyebabnya bisa dilihat dari luka itu ya? Luka kenapa itu. Lukanya sih, Dok? Kalau ada luka tuh kenapa? Penyebab luka banyak. Bisa jadi dia kegesek dari sisi akuarium atau dari sisi transportasinya gitu kan. Oke. Yang harus kita lakukan setelah menemukan luka ya kita harus bersihkan lukanya. Oke. Tapi ini udah keburu dropsy ya, Dok ya? Iya, ini udah keburu dropsy. Nah, selanjutnya kita periksa insangnya. Nah, kalau kita lihat kenapa insang? Karena insang adalah pernafasan pada ikan. Di sana bisa sangat menentukan nasib selanjutnya bagi ikan. Nah, kita lihat ternyata insangnya sudah pucat. Ini. Tidak merah lagi. Ini menandakan kondisi oksigen yang ada di tubuh ikan itu turun. Darah merahnya juga turun. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa raba perutnya. Apakah kosong atau tidak? Ternyata kan ini lebih padat ya perutnya. Oh, ada yang padat-padat gitu ya di perutnya ya. Nah, kalau mungkin nanti si pemilik mengizinkan, kita akan aspirasi perutnya apakah ada cairan atau tidak. Oh, kita cek lagi. Iya, kita itu, cek lagi. Itu ikannya bisa mati nggak, Dok? Kalau kita cek itu. Kalau kondisi ikan masih fit, kemungkinan hidupnya besar. Oke. Tapi kalau kondisi ikannya sudah drop, itu lebih ke kalau kami menyebutkannya infausta, tidak bisa disembuhkan. Oh, berarti hati-hati nih guys. Jadi kalau kalian menemukan ikan yang udah dropsy, penanganannya itu harus kita hubungi yang ahlinya. Jangan sampai kita salah penanganan, ikannya bisa langsung mati guys. Gimana, Dok? Setelah ini lebih baik dicek lagi ya? Ya, lebih dalam lagi ya. Yuk guys, tetap saksikan ya. Mari, Dok, selanjutnya kita ngelakukan apa nih, Dok? Ya, kita untuk pengecekan harus melihat ada tidaknya cairan di rongga perut ikan. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan siring yang dimasukkan ke tubuh ikan, ke rongga perut. Oh. Ini pertama. Oh, itu diambil apanya, Dok ya? Kita untuk memastikan ada tidaknya cairan. Oke. Nah, ternyata ada. Ini di dalam cairan ya? Iya. Ini cairan yang ada di rongga perut ikan. Ini udah keluar nih. Ternyata memang ada cairan ya di dalam, ya, Dok ya? Ada cairan. Nah, biasanya ini mengindikasikan ada gangguan di ginjalnya. Oh, ada gangguan di ginjal. Iya. Berarti itu penanganannya gimana? Bisa ditangani nggak sih? Kalau sudah masuk ke ginjal, sepertinya sulit ya. Oh. Ditanganin. Oke, oke. Jadi, saya coba ambil kesimpulan. Kalau misalnya kita udah mendapati ikan yang diam dan ada indikasi dropsy, yang pertama kita lakukan apa, Dok? Yang pertama kita lakukan pemeriksaan seperti tadi. Pemeriksaan ada tidaknya luka. Ada tidaknya luka. Ya. Kalau luka itu ada, kenapa? Itu bisa menjadi awal masuknya penyakit. Oh, itu awal penyakit bisa masuk penyebab dari dropsy-nya itu. Ya. Nah, setelah itu kalau misalnya nggak ada luka gimana, Dok? Kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Oke. Okay. Misalnya setelah kita mengetahui riwayat dari si ikan ya, ya, makannya aman atau tidak, makannya apa. Nah, kita berarti bisa meminimalisir yang pertama sembelit, berarti karena pakannya pelet ya nggak mungkin ada sembelit. Oke. Yang kedua tidak ada luka, berarti kemungkinan bakteri masuk rendah. Rendah. Nah, yang ketiga kita sedot. Ada tidaknya cairan. Oke. Kalau ada berarti kemungkinan besar menandakan
adanya gangguan di ginjal. Seperti itu. Nah, kita bisa eliminasi satu persatu. Baik. Nah, kalau gejalanya ringan nih, kita bicara dia tidak sakit karena masalah ginjal, hanya masalah sembelit. Itu kita kasih obat apa ya? Kalau sembelit, kita bisa kasih laksatif ya. Laksatif ya? Laksatif itu kalau kami di kedokteran hewan biasa menggunakan untuk ikan ya, biasa menggunakan garam Inggris atau Epsom salt. Oh, garam Inggris itu? Iya. Di apa itu? Dilarutin di makanan atau di air? Dilarutkan di air, bisa ditaruh sekitar 10 gram per liter, itu direndam selama 30 menit. 10 gram per liter direndam selama 30 menit. Ya. Setelah itu kita kasih air biasa lagi. Air biasa lagi. Oh, oke. Okay. Itu berapa sembelit kali ya? Itu bisa seminggu ya. Oh, seminggu. Ya. Itu kita harus karantina dulu dong. Iya. Oke, okay. Berarti kalau yang kedua, kenapa tadi dok luka ya? Karena luka. Nah, karena luka. Karena luka, untuk lukanya kita bersihkan pakai antiseptik. Kalau di ikan itu biasa menggunakan akriflavin. Akriflavin ya. Kita itu taruh di apa? Di kapas atau di kasa steril, bersihkan lukanya. Oh. Atau direndam sekitar 1 jam tidak apa-apa. Di akriflavin itu. Setelah itu baru taruh di air yang 1 jam. 1 jam. Oke. Okay. Jadi banyak banget nih ya bagi penghobi yang mengalami hal serupa dengan kita. Kita udah simak tadi bagaimana penanganannya, apa penyebab ikan bisa dropsy. Jadi bisa menambah pengetahuan bagi para hobiis. Oke, okay guys, terima kasih udah stay tune. Terima kasih Dr. Kenda udah mampir ke sini dan bantu penanganan ikan kita.